beres dah. Kolak, Pam. Ini pesan khususnya udah selesai nih. Bagus. Ini tolong bikinin yang ukuran standar. Kerja lagi. Pesanan nomor 7 sudah selesai. Mana orangnya? Saya. Ah, maju ke depan. Untuk siapa, Pak? Untuk anak saya yang centil, takut hamil. Kira-kira ukurannya cukup? Tingginya sama seperti saya. Kalau begitu dicoba dulu ya. Ayo coba. Apa pakai? Kalau memang ukurannya sama, ya harus dicoba dulu. Pas celananya. Mangkoknya juga bisa tuh, buat cetakan kue Cina. Ini moncong ke depan udah bagus. Bagus, bagus. Sesuai pesanan. Aduh, aki-aki milenium. Mama, gemboknya. Nih, Pak Ban. Tadi gembok. Sudah selesai. Bapak tinggal bayar 100.000. Boleh pulang. Tapi buka dulu. Malu di jalan dong. Masa apa gedean. Ya, gue sampai lu, Bapak. Tunggu sebentar. Mama, kunci gemboknya. Kuncinya kan megolak, Ban. Saya di sini cuma megang gemboknya doang kok. Aduh, celah. Sama apa ya? Gue cari dulu kuncinya. Cepat, cepat. Emang dia. Ayah, ada apa lame-lame di toko kolak Ban? Hah? Ayah, sepertinya lagi bikin celana kaleng. Gue mau ke sana. Lalu hanya Koko, Koko lagi banyak order lah. Bagus kok, bagus ah. Jangan tanya-tanya dulu. Uwe lagi kehilangan kunci toro. Nanti uwe terangin. Kasian dia malu kalau pulang pakai celana kaleng seperti Nugelo. Hanya. Lu siapa? Cilingling. Masa lupa Mamat. Mat Sani. Anaknya Jupri, anak yang paling ganteng. Wah, ingat ah. Kakaknya Lela. Iya. Saya lagi kerjain celana kaleng. Oh. Buat uang ah. Iya. Bikin sendiri ya. Buat uang ya. Udah punya Itun, masa anak sendiri kagak dimaafin? Biarin aja. Gue kagak mau maafin. Durhaka dia, sakit hati gue. Terus sekarang dia di mana? Katanya di Sukabumi, ngasih alamat sama gue. Cuma gue males datengin. Ya udah, kita pisah di sini aja ya. Yeah. Gue mau lewat sini. Hati-hati ya, Po, ya. Iya. Apa perlu lagi? Ya ampun, Po. Po Jaitun. Ya ampun, Po. Sadar apa, Po? Aduh, kenapa yang ketiban rapi begini sih? Jangan-jangan disumpahin sama si Toyib. Oh, ngidup ya, Pak. Tolong! 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 Tolong, Pak Jaitun. Dia ketiban kenapa, Pak? Ya ampun. Ketiban, Pak. Tolong ya, dibawa ke rumah saya aja ya. Kalau gitu bawa pakai sepeda saya aja ya. Iya. Aduh, aduh. Ayo, cepet, Pak. Ayo, cepet, Pak. Ayo, pegangin, Bang. Pak, pegangin, Pak. Pegangin ya. Ini ayo, ayo, sedikit lagi terus. Ingat hadir bokor, dikit lagi, ayo, pelan, ayo akan makan pelan. Tolong urusin ya. Kita kabur.
Pak. Kayak atlet renang. Aduh. Mamat. Aja-aja ada. Aja-aja ada. Apaan kok? Bapak, we sudah dicari ke sana kemari, ke situ ke sono. We mau minta maaf bahwa secara resmi kunci itu hilang. Hilang. Betul. Jadi bapak mendingan ke tetangga sebelah ada tukang las. Nanti gemuknya digunting sama gunting besi. Ya Pak ya. Tenang Pak. Jangan marah-marah Pak ya. Boleh pulang Pak ya. Awas lecet Pak. Ah iya. Wah, model bagus celana. Aduh Bang, macam mana nih? Tak rendam mulutnya. Biar lekas baik rendam lagi Bang. Tak lah no, dah lebih baik sikit. Tak mendingan ini. Pak, ini ada apaan nih, Pak? Anak Pak Jupri kurang kerjaan. Karung ditelan. Belum habis, udah pingsan. Ya ilah, lu kurang kerjaan juga ya nelan-nelan karung. Emang di rumah makanan kurang apa? Pak, kalau gitu kita pulang dulu ya. Ayo. Iya. Makasih ya. Ayo. Nur, Nur. Sekarang mari kita cabut karung dari mulut anak kita masing-masing. Kagak ada kerjaan juga sih, si gendut. Bang, gimana nih Bang? Susah sangat Bang. Katanya udah panjangnya ketelan ke dalam perutnya dia nih. Iya Bang, ini sudah panjang mungkin yang dimakannya Bang. Abang boleh cek tuh di lubang duburnya Bang. Mungkin udah keluar di situ Bang. Lu gila lubang dubur, gua ngecek emang kita mau ditinja apa? Itu pohon kelapa memang ada jinnya po. Ini si bapak nakut-nakutin orang aja. Udah po, ntar juga dia sadar. Situ aja Bang ya, biar ayah cari minum. Sini ya, Pak. Kayaknya kagak apa-apa nih, Pok. Kalau gitu saya tinggal dulu, nanti kalau ada apa-apa panggil saya aja ya. Iya, iya. Kalau gitu saya permisi, Pak ya. Iya, iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama, Pok. Pok, Bun, sadar ya, Pok ya. Sadar. Udah, diemin aja si Toyib. Ya. Bang Toyib, gimana dong nih nasib kita? Duh, gak tau deh lah. Bang Toyib juga udah pusing. Bang Toyib. Mendingan kita ikutin aja yang Kolak Ban bilang bikin surat nikah di kantor polisi. Ah, Lela suka kagak-kagak aja sih. Kolak Ban lah diikutin omongannya. Lah, mana ada bikin surat nikah di kantor polisi? Maksud Lela tuh bukan gitu. Kita pura-puranya bikin surat kelakuan baik. Nah, tulisan kelakuan baik itu kita hapus, kita ganti sama surat nikah. Kan yang penting ada cap polisinya. Waduh, nipu lagi sama polisi. Terus Bang Toib masuk penjara lagi. Kayaknya Lela bangga banget sih. Bang Toib tinggal mundar-mandir penjara. Ogah, kapok. Terus sekarang kita gimana dong? Lela, kenapa kita mesti pusing-pusing sih? Lela inget gak? Pasti surat nikah kita udah dibikinin sama itu penghulu yang waktu itu nikahin kita. Terus udah dianterin ke rumah Bang Toyib. Untuk sementara, sekarang juga Bang Toyib balik ke Jakarta ambil tuh surat nikah. Ya, dengan sangat terpaksa, Lela numpang dulu di rumah Kolak Ban sebentar Ntar kalau misalnya Bang Toyib udah dapet surat nikahnya, Bang Toyib balik lagi. Gitu? Iya. Tapi, kita terpaksa puasa ajep-ajep-ajep nih. Gak apa-apa kan?
ntar kalau misalnya surat nikah udah di tangan Bang Toyib, kita langsung. Sadar po, sadar. Sadar ya po eh. Sadar, kagak apa-apa kan po? Sampai juga gue di rumah nih. Iya, udah sampai di rumah. Po lagi siapa? Kenalin nih, gue si Toyib. Toyib, Po Jaitun, bukan Toyib. Yeah, Po Jaitun, lebih tahu mana sih gue? Gue yang lebih tahu nih, gue si Toyib. Gue kagak jadi kawin nih masih Lela. Udah kawin belum? Gue kawinin nih. Po, sadar Po. Ah, sadar-sadar kenapa sih lo? Lo gila kali ya? Assalamualaikum. Salam. Eh, Trik. Kenapa tuh kaki lo? Hah? Gemeteran begitu? Ya itu dia. Gara-gara laki ayah abis kawin sama Mpo Gemblong, langsung abis olinya. Terus apa urusannya lo datang kemari? Kontrakan ayah kan abis. Boleh nggak ayah numpang di sini? Ah, masa iya kagak boleh sih sama teman seperjuangan? Ingat kagak waktu gue jadi Dracula? Dracula? Kapan jadi Dracula? Alah, lo kagak usah pura-pura lupa. Udah deh, lo tenang aja. Lo boleh tinggal di sini. Kagak usah izin lagi sama mak gue si Jaitun. Oh, Jaitun kan? Lu gimana sih mama gue sendiri lupa. Gue nih si Toyib, si Toyib. Po, ngapa po? Apa sih lu? Tadi dia ketimpa kelapa. Udah nih pas ada dia ngaku si Toyib. Wah, lu jangan-jangan kesabet setan pun kelapa. Udah, biarin aja. Masa bodo amat. Yang penting dia udah ngizinin kita numpang di sini ya. Apa kabar, Yip? Ah, baru enggak kan lo sama gue. Ya udah lo beres-beresin deh tuh barang lo ya. Istirahat deh lo sana, ya. Ya. Boleh numpang nih, Yip? Ya boleh, boleh. Iya, iya. Kalau gitu ayo balik juga, Yip. Tak dulu. Ngobrol aja dulu sini. Cakep juga lo ya. Bisa aja lo, Yip. Mau kagak lo jadi bini gue yang kedua? Kalau bini gue sih yang pertama tetap si Lela. Kagak baik punya bini dua. Lagian pan gue juga udah mau kawin. Lu coba yang gue aja dulu. Pasti lu tergila-gila. Buktinya si Lela aja sampai sekarang kagak geser-geser tuh posisinya. Lepas juga akhirnya. Aduh, Ongswi, Ongswi, bangun nak, kenapa kau makan karung? Ngomong apa itu, bahasa Malaysia itu? Bukan bang, ini tak cakap Malaysia. Dia hanya cakap ba-ba-ba-ba. Nur pun tak tahu artinya. Gue juga tahu dia ngomong ba-ba-ba-ba. Sini bantu-bantu sini gue. Ini halo banget. Kenapa sih lu pake nilang-nilang karung? Dia cakap apa tuh bang? Mungkin bahasa Betawi? Dia cakap ba-ba-ba-ba. Gua juga kagak ngerti dia ngomong apa. Tapi, Mami heran. Kok bisa ya? Tiban kelapa aja, hilang ingetan gitu. Emang, nah penyakitnya apa sih? Terus, diobatin sama apa? Lu kok malah nanya gua, mana gua tahu penyakitnya, ampe lagi obatnya. Begini aja, kalau Toyib datang, lu getok juga palanya sama kelapa. Nah kan lupa ingetan tuh, biar dia supaya jadi Po Jaitun. Kan rame tuh. Iya juga ya. Jadi tetep nih ya, lu kagak mau kawin sama gue? Kagak, Yip. Coba aja lu pertimbangin lagi. Perumnas-perumnas aja sih gue beliin. Paling lu modal kipas angin doang atu. Waduh. Ada apa sih ini gerobak debu? Cepetan. Jaitun, Sulitun, kita numpang ngumpet ya. Soalnya ada masalah nih. Jaitun lagi pergi ke pasar. Aduh, masuk anjir ini orang. Emang lu siapa? Lah, gue Toyib, anaknya Mak Jaitun.
Masa lo lupa sama teman seperjuangan waktu kita bikin bom? Toib. Pok, emang kenapa nih orang? Tadi dia habis ketibaan kelapa. Udahannya pas sadar dia ngaku si Toib. Toib, my brother. Kan lo baru inget deh sama gue. Iya. Kenapa, ha? Gini, Yip. Kita lagi ada masalah sama perlombaan 17-an. Jadi kita semua mau numpang ngumpet. Boleh kagak? Oh, boleh. Langsung aja. Lo mau nginep, mau tinggal, silakan aja. Kagak usah izin sama mak gue, ya? Yeah? Boleh. Makasih, yeah, Yip, ya. Iya. Sini. Wayu! Kurang ajar lo ya. Lo ngapa ngikut-ngikutan jadi hansip? Lu tau gak? Yang boleh jadi hansip di kampung ini cuman gua, Patrick. Enak aja lo, gue udah punya izin sama RT. Wahyu goblok. Jadi hansip tuh izinnya bukan sama RT, tapi sama imigrasi. Ngerti gak lo? Gak usah, gak bisa, gue udah punya izin dari RT. Tenang. Lu sama apar berantem pakai mulut kayak perempuan. Sesama apar tuh biasanya berantem tembak-tembakan, dor. Karena sesama hansip, makanya berantemnya pentung-pentungan. Tung. Siap semuanya? Boleh, siapa takut? Ayo, maju lu. Oke, kita mulai. Ronde pertama. Bang! Cobaan apa lagi, anak pada macem-macem, aneh-aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Babe Jupri. Jadi ini nih, calon dari Malaysia, hah? Iya sih Nur, abis lu gantungin gue mulu sih. Kalau menurut ayah, tetap aja mak ayah tuh si Zaitun kagak ada yang ngalahin. Ini mah kalah deh. Maksud lo apa? Gue heran, nggak di sono, nggak di sini, semua pada bingung liat gue. Masa lupa sih sama gue? Ayo pan, calon mantunya Babe, Toib. Si Toib? Iya, panai Toib. Astagfirullahaladzim, Nur, kenapa dia ngaku dirinya si Toib? Ini gue rasa udah gila kali ya. Lela mana Lela? Ayo udah kangen nih, pengen ajep. Kenapa ini kayak orang gila, dia ngaku dirinya Toib? Sekejap bang, nanti Nur kasih tahu. Ayo kita ke belakang dulu bang. Toib kan? Lu tunggu bentaran ya, ntar gua panggil si Lela ya. Baru ingat bang, penyakit ini sering berkecamuk di Malaysia. Namanya amnesia. Penyakit itu bisa bikin orang lupa ingatan, lupa diri, dan bisa menjelma menjadi orang lain bang. Itu sebabnya kenapa yang bisa begitu? Itu karena kepalanya tuh terbentur benda keras bang. Bisa karena tertabrak mobil ke, atau motor ke, atau kejatuhan genting ke, atau kejatuhan pohon ke. Terus ngobatinnya bagaimana Nur? Ngobatinnya bang, kalau dia ini tertabrak motor, kita harus tabrak motor lagi. Atau enggak, kalau dia tertabrak mobil, kita harus tabrak mobil. Kalau dia kejatuhan pohon, kita harus jatuhin pohon lagi bang. Itu baru sembuh. Kalau dia ketabrak mobil, udah mendingan kita getok aja pakai genteng. Tak bisa bang, kalau orang tertabrak motor atau mobil, dia harus ditabrak lagi, bukan dijatuhin genteng. Jadi tambah parah nantinya. Nah, lebih baik abang sekarang cari info ke tetangga jiran sana. Mungkin ada yang tahu kenapa dia tuh kena penyakit amnesia. Oke. Iya, gua kesana deh. Ya, yuk. Babe Jupri, mana lelaknya? Yip, gua mau nanya Pale lu tadi kebentur apaan? Babe Jupri yang gangga aja, ayah kagak kenapa-napa kok sehat. Bang Jupri, tak usah ditanya, dia tak akan ngaku. Mana si Lela? Iya. Bentar, kayaknya lagi les komputer, makanya gue mau cariin dulu. Tunggu bentar ya. Bu Malaysia, sini. Kita cakap-cakap dulu lah. Iya,
Apa itu orang? Hey, Gembul, Cing Jaitun pernah ada di rumah gue. Katanya kena penyakit Malaysia. Gara-garanya kenapa sih? Mungkin pacarnya dari Malaysia kali. Jadi kena penyakit Malaysia. Lu asal ngomong aja. Aduh, maksud gue kenapa? Cepet tahu gue di sini. Bisa hancur gue. Jadi si Toyib. Oh, tante itu bilang. Katanya sih ketiban buah mangga apa buah kelapa ya? Oh, jadi ketiban buah mangga apa buah kelapa gitu? Iya. Iya, udah deh. Udah cabut dia. Lalu kabur sekobong itu deh. Aman. Waduh, itu pahe. Belahannya bikin Toyib esmosi nih. Babe Jupri lama ya manggil Lela kagak dateng-dateng. Jangan-jangan nih, ada maksudnya nih. Maksudnya memberikan kesempatan sama kita berdua. Kesempatan apa tuh? Alah, masa sih kagak tahu. Bu Nur kagak usah ketakutan begitu. Toyib kan nih preman cijengkol. Mau gadis, mau jande, kagak masalah, semua disikat abis kayak sapu jagat. Bu Nur, tenang aja. Kalau Toyib mah kagak maksa, prinsipnya Toyib mah 3S, 2E. Apa tuh? Suka sama suka, enak sama enak. Mumpung Babe Jupri belum dateng nih, setrup dulu celup, yuk. Toyib, sekejap ya. Toyib pasti haus. Nur buatkan dulu ya. Bu Nur, jangan lupa ya. Tambahin tuh telur sama madu. Biar tarikannya kenceng. Macam mana nih? Bang Jupri lama sangat cari info. Aduh, nak diperkosanya Nur nih. Rumah Jaitun tuh sudah reot, gentengnya pun bergeser-geser. Pasti nih dia sudah tertimpa genteng. Berarti Nur mesti cari genteng untuk hantam kepalanya, biar dia sembuh. Ternyata Bu Nur bohai juga ya. Kebelahan, mantep. Lama kali bikin telurnya sama madu. Tapi udah kagak sabar nih. Aduh. Cepetan ya Bu Nur, 5 menit aja paling. Aduh. Kepo bumi deh nih. Aduh. Mudah-mudahan nanti sadar dia akan kembali menjadi Zaitun. Aduh, amanlah saya dari perkosaan tuh. Ya, ya, ayo. Sama aparat lu pada berantem lu. Stop, ada apa ini? Kenapa lu sedang berantem? Ini si Wahyu ikut-ikutan jadi hansip. Lu kentau sendiri yang boleh jadi hansip di kampung ini. Cuman gua, Yip. Ya tapi ini bukan cara berantem. Bukan pakai berantem. Serame. Aduh, salah parah, Bi. Gotong dah tuh. Karena pala Wahyu dihajar. Ayo. Angkat, Mi. Ya, shit, deh, berat. Lu main pantung-pantung aja sih, Pak Lora.
Mudah-mudahan dia sadar nanti Mak Cijaitun lagi. Nah, dia sadar. Tun? Kenapa sih lu, Nur? Masa lu lupa sama calon laki lu? Gue nih, Jupri. Pasti dia nih bukan tertimpa genting. Salah, Nur. Nur, emang si Jaitun dari dulu sama gue cinta mati. Dia tuh paling gak seneng kalau gue sama lu kelihatan begini. Dia pasti cemburu. Nur, kita kan bakalan jadian nih. Bagaimana kalau gue test drive dulu sama lu, ya? Test drive? Aduh, ada apa lagi nih? Bang nah, Jupri lama sangat. Nur, Nur, sekejap. Nur, Nur, sebentar saja. Nur, percayalah, abang tak akan main kasar sama Nur saja. 5 menit saja, Nur, ya. Yeah. Percaya, abang tak akan. Ada yang nimpu kita, Nur. Dia kagak pingsan. Kita bercinta nih, Nur. Oh, berarti bukan mangga. Apa nih gue rasa? Tak baiklah begini, sudahlah. Kemana tuh si bule? Gue cari-cari keliling kampung gak ketemu. Kalau ketemu gue blah-blah palanya. Gue bikin perkedel itu orang. Bagaimana? Udah insap lo, Taib? Yah, yang kagak-kagak aja lagi, Papi. Mana ada orang pingsan dikata insap. Yang ada juga sadar. Lu sih, pala orang digetok. Lah, apa ini sesuai permintaan Papi? Pan Papi yang bilang, kalau palanya si Toyib digetok, kali aja dia langsung berubah jadi Mak Jaitun. Iya kan? Iya sih. Iya, Pak. Mak Jaitun kan? Iya. Mak Jaitun, kan? Ya? Lu bilang gue siapa ya? Mak Jaitun, kan? Ya? Mata lo kotok berdua. Laki bini gak ada yang bener lo. Gue dibilang Mak Jaitun. Gue Jupri! Salah tadi. Wah, kok jadi Jupri? Gue di rumah Jaitun nih. Jaitun kemana? Tadi mah ada, tapi tahu kemana sekarang? Aduh, sayang nih. Gue tuh kangen banget sama si Jaitun. Gue cinta mati sama si Jaitun. Padahal siang-siang begini tempat rahasianya enak nih kalau gue geratak. Eh, lo tahu gak? Waktu gue masih muda, si Jaitun juga masih muda. Hampir aja kejadian, perabotan dapurnya si Jaitun gua acak-acak. Sayang tuh, si Toyib anaknya ngingusan kagak baik-baik dari kecil kecubur sumur nangis-nangis. Kalau kagak si Toyib tuh anaknya si Jaitun kagak kecubur sumur, wah, habis semua perabotannya si Jaitun gua pakai. Aduh, gua sayang banget sama dia. Padahal waktu gua masih muda, dia selalu kejar-kejar gue. Sayang waktu itu gua sok muna. Yaudah, gue balik dulu ya. Bilangin sama si Jaitun. Kalau misalnya dia pulang, si Jupri nanyain. Suruh dia nginget lagi waktu zaman muda dulu. Ya? Yeah? Iya deh Bang Jupri. Iya. Pesanan terakhir sudah selesai. Sesuai pesanan, lengkap pakai nomor. Silakan Ibu. Aha. Duitnya dulu. 100.000. Ya udah. Terima kasih. Ya, silakan pergi. Hati-hati, Bu. Iya. Olak, Pan. Ah. Celananya kenapa dinomorin? Iya, Mamat belum tahu. Cucunya si Ibu Haji itu, ya, kegatelan. Jadi dia juga takut hamil katanya. Kebetulan dia itu senang sepak bola, jadi dia anggota sepak bola wanita. Ha, jadi tinggal pakai celana itu, sudah ada nomornya di sini. Ha, tidak usah pakai nomor di punggung. Ha, jadi lebih aman, lebih jelas. Kolak ban, aja-aja ada. Itu mah bahasa weto tau. Hanya, Mamat, ini sudah jam 4, waktunya we in the hoi sama si Ling Ling. In the hoi? We sudah rutin, setiap jam 4 sore, pasti in the hoi sama si Ling Ling. Jadi kalau tanpa in the hoi, aduh kepala gue pusing, ancur-ancuran. Mamat, kebetulan orderan banyak, pesanan banyak untuk ekspor import. Ekspor? Ekspor, ya. Nanti kalau gue sudah selesai in the hoi, baru gue balik lagi sini.
Haya, mari. Haya, indokoy. Ah, gue lupa. Kalau mau indokoy jalannya lain, mesti begini. Mono lagi diulang. Lebih enak lagi pakai musik. Oh, pakai musik. Mulai. Haya. Bumi goncang gancing. Lakban pergi indokoy. Ya, udah jam mana? Hah, sebentar lagi kok datang nyerbu Lingling, nggak dagin indokoy. Ayo. Ayo, kelewatan. Malum, lemnya blong, kurang menggigit. Jadi kurang vakum. Ayo. Aduh, Lingling. Kamu memang istri teladan. On time, tepat waktu. Jam 4 sudah siap tempur. Ayo, sudah pakai sarung. Tinggal web prorotin. Jadi. Ayo. Kucing kurus mati di tempat. Lalu dikubur, dikafanin. Lingling, sekarang sudah jam 4. Kamu harus tahu. Woi mau ngapain? Hanya kucing mati di kafanin. Itu perbuatan yang bagus dicontoh. Hanya Lingling tahu Koko mau ngapain. Indokoy pasti mau punya Koko. Hanya anak Semarang kesasar di Hanoi. Ketemunya di Pulau Bali. Hanya kalau sudah tahu we mau indokoy, mari sekarang kita mulai. Gak bisa kok, gak bisa. Kenapa gak bisa? Ah? Kuncinya hilang. Hah? Kan yang dikunci itu celana kaleng si Lela. Bukan ah, bukan itu aku. Oh, kamarnya yang terkunci. Haiya, tidak masalah, no problem. Di sofa pun jadi, we tinggal naik. Haiya. Bukan kok, bukan ah. Ya apalagi, Lingling. Hanya kunci celana kaleng gue hilang ah. Hanya Lingling, itu kapan pesennya celana kaleng? Siapa yang bikinin Lingling? Tadi si Mamat yang bikinin buat gue ah kok. Hanya anak sedang, si Mamat gelo. Bikin mengganggu stabilitas nasional gue. Mamat gelo! Anak si Juling, anak si Jupri. Kolakban, ada apa nih? Kenapa marah-marah sama Mamat? Tenang. Ada apa? Si Lingling, kenapa dibikinin celana kaleng, Toro? Woy jadi gak bisa indohoy. Indohoy woy jadi gagal. Mana sepanjang woy lagi tinggi-tingginya, Toro? Yang bikinin celana Cililing siapa? Hah? Dia yang ngambil sendiri, asal tahu aja situ. Dasar pegawai Toro. Rasain ini. Syukuri, biar dia mampus bikin we in the hoy gagal. Dasar tolong. Percaya lah Nur, suntikan abang tak sakit. Paling 5 menit Nur. Nur, ayolah Nur, sebentar saja. Kalau si Zaitun kena penyakit Malaysianya gara-gara ketibuan kelapa, gua kudu hajar pakai kelapa biar dia sembuh. Nur, kurang ajar lu ya. Lu apa ini calon bini gue? Dasar lu kagak tahu diri. Lu kan udah punya calon sendiri tuh si Zaitun. Lu apa ini? Sekarang lu urus dia nih. Lu urus dia tuh. Weh, pokoknya gue kagak terima ya. Kalau ada apa-apa sama calon bini gue, lu yang tanggung jawab lo. Lo Dun, lo bener-bener kangen sama gue. Sampai lo nyamperin ke rumah gue. Sian deh lo.
Lu makin hari makin cakep aja deh, Tun. Gua mau curhat sama lo. Gua tuh gak cinta sama Nur Bulan Purnama. Gua cuma cinta sama lo. Setelah gua pikir-pikir dan akhirnya gua mutusin, maukah Zaitun menikah dengan Bang Jupri? Segera. Yip, lo koslet di mana sih? Hah? Masa lo lupa sama calon mertua lo? Gue nih, babenya si Lela, si Jupri. Nah, ada satu lagi yang jadi Jupri. Jadi, gue jadi siapa nih? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.